Para petani di Johor disaran mendaftar dengan Jabatan Pertanian bagi memudahkan urusan bantuan tanaman yang musnah akibat bencana alam seperti banjir dan penyakit tanaman. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri, Datuk Samsul Bari Jamali memberitahu hanya 60% daripada keseluruhan petani dalam negeri berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Antara bantuan yang bakal diterima petani berdaftar adalah bantuan infra dan input pertanian. Pihaknya juga telah mengenal pasti tiga kategori petani iaitu sara diri, tambah pendapatan dan komersial. Beliau berkata demikian semasa menghadiri projek tanaman padi ahli sawah Sagil di Air Hitam, Batu Pahat. Di Mahkamah